Ahli Syarikat Pengiklanan dan penganggur mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Air Keruh di Melaka atas 4 dan 6 pertuduhan memberi rasuah RM45,500 kepada jurutek. Apa itu integriti? Integriti menunjuk kepada sifat sifat yang positif dan berkualitas seperti amanah, bertanggungjawab, beretika, terus berkelas, jujur dan mempunyai kepatuhan yang tinggi terhadap prinsip dan nilai moral. Apa itu rasuah? Adalah satu tindakan dan perbuatan yang tidak amanah atau penipuan yang melibat seseorang yang memberi atau menerima sesuatu yang bernilai seperti uang, hadiah, dan pangkat yang berfungsi sebagai bentuk untuk melakukan sesuatu. Cara mempraktikkan integriti masyarakat di Malaysia adalah dengan mempunyai sifat kepentingan dalam organisasi. Yang pertama, sifat kepemimpinan memainkan peranan yang sangat penting dalam mencorakkan dan membangunkan budaya kerja seseorang pekerja itu. Oleh itu, sekolah untuk memupuk prinsip kejujuran dan amanah mesti bermula dengan pengurusan organisasi itu sendiri. Seseorang yang berintegriti serta mempunyai sifat kepemimpinan yang tinggi tidak akan terlibat dalam rasuah sama ada memberi atau menerima rasuah. Seterusnya, keburukan amanah rasuah ini juga akan mengancam keselamatan negara dan menyebabkan peningkatan bagi kes-kes jenayah di sebuah negara itu sendiri. Amanah rasuah ini juga boleh memberi kesan kepada pembangunan negara kerana ianya dapat menggoyahkan struktur pemerintah dan mentadbiran sebuah negara. Selain itu, amanah rasuah ini juga akan menjauhkan jurang perbezaan di antara golongan miskin dan golongan yang kaya. Keburukan amanah rasuah juga akan menumbuhkan ketidakcakapan yang menyeluruh di dalam birokrasi dan lembaga-lembaga lainnya. Antara hukuman yang akan diberi kepada pesalah-pesalah yang terlibat dalam rasuah adalah Seksyen 17B Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 2,000 tahun dan denda 5 kali ganda nilai sokan atau RM10,000 Malaysia mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Kenapa perlu menerima hukuman tersebut? Hal ini kerana pesalah telah melibat diri dalam kes rasuah dan memberi rasuah kepada orang lain. Pesalah-pesalah cuba memberi rasuah sebanyak RM60,500 Malaysia dan RM27,000 Malaysia kepada juru teknik TNB Zon Selatan sebagai golongan untuk tidak mengambil tindakan ke atasnya atas kesalahan mengikut Seksyen 37.1 dan 37.3 Akta Bekalan Elektrik 1990. Created using Powtoon.